pas nih kok nyuting dia nih jenengan nih kok komen nih kok Pak Kusnul kena kita tombol kangen enggak jarang masuk loh Pak Kusnul. Titipan apa? Oh, wow, anu damel Pak Slamet. Oh, nggih. Nek lho lur. Urung balik. Kemboten sandalan jenengan. Nggih, kalau lur ndak oleh disoten. Omahe ku ana lho lur. Dadi rumahnya Mbok Pus Suratemi tanggane ada-ada iki kono ya. Wonten 200 meter nggih. Kalur. Tunggal atas. Nggih arah-arah kali atusan po. Nggih. Nah ya buat sahabat desa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya, YouTuber Gunung dari Blitar Selatan ya. Dan di video kali ini saya berada di rumahnya Mbok Pus Suratemi ya. Kemarin ada yang request, Mas, tolong buat konten di rumah Mbok Pus Suratemi. Nah ini suasana di rumah Mbok Pus Suratemi. Kanan kiri ini jagung lor. Niki gandum PT nggih po. Gandum PT jagung PT lor. Jadi jagung lanang wedok. Niki sing pun panen sing lanang nggih. Oh nggih. Nah, jadi rumahnya Mbok Pus ini lor. Jauh dari tetangga kono mang 200 meter lebih dan ada lagi di sebelah sana lor. Tuh. Arah-arah juga 300-500 meter lah. Di depannya juga enggak ada tetangganya. Nah ini kebun jagung. Eh Mbok Pohi di sini cuma berdua nggih, Bu? Sama Pak Po. Di depannya ya wis tegalan. Teng pundi mawon? Mas Triyoyo teng Tulungagung. Teng Tulungagung nggih. Masar ning Surabaya. Oh nggih. Mas Pri yang Dungbulus. Mas Pri Dungbulus sing lek Mas Peri niku yogane sinten? Peri anake adikku sing nomor Limono. Oh, sing sak niki teng Tulungagung nggih. Mas Peri yang sering komen. Nah, ini saya sekarang berada di rumah Mbok Pus Suratemi. Dolan awan-awan, Lur. Pak Pus teng pundi niku? Kae turu. Oh, pun rehat. Nah, ini jadi rene ku kawanan, Lur. Pak Pus rehat bisa. Terus iki Mbok Pus juga open-open nggih, Bu? Heeh. Open-open kambing. Pinten, Bu, kambingnya? Papat. Kemplene loro. Nah, ini, Lur. Ini di samping rumah Mbok Pus. Wis jagung neh, Lur. Lah kayak kembang turi jaga ulupan. Ulupan karo ramban. Kale ramban nggih. Ini kambingnya Mbok Pus. Sekawan nggih, Bu? Papat, Le. Oke, Lur, kita lihat kambingnya Mbok Pus. Ada ayam, ada kambing juga. Nah ini. Terpisah jadi ini sing babon kae ning kono neh, Lur. Oke, buat sahabat desa terima kasih waktunya yang sudah menyempatkan nonton video ini. Doa terbaik kagem panjenengan semua ya. Kayak ginilah suasana pedesaan. Mudah-mudahan video ini bisa menghibur panjenengan semua. Nah, ini di belakang rumah Mbok Pus juga ada pohon aplokat. Wah, ageng-ageng apa? Plokate. Niki? Gak ageng-ageng apa nggih? Plokate gede-gede lur. Ada 2 sekilo itu. Jadi ini belakang rumah Mbok Pus juga ini lur. Wes hutan. Jadi view keindahan alam di sini luar biasa banget ya. Nah itu. Hawane se adem ayem. Seger lur. Nah itu belakang rumah Mbok Pus juga ada apa lah ngarane blimbing uluh lur, kena genjangan tongkol iwak asin kayak blimbing uluh. Wah, nikmatnya luar biasa. Kali dosa dinten malih. Hmm, ini lur. Lek sing jaler berarti gandume pun dipanen danten. Heeh, kon ngerai entek. Nggih. Sama lek campur kawe dik gembakar kae kon ngerai. Kan ngerai ngoten. Lho niki berarti bedrukan aplokate? Heeh. Lho lur gedine. Aplokate ceblok lur. Eman-eman. Iki tuku ya spiro. Oh, laku lek aplokat ora rene-rene. Nggih. Berarti sedo wonten iki jenengan gandum nggih, Po? Anu ngandape mboten pedesan? Heeh, nggih. Lombok. Aku mau mari pondok lombok iki mun. Nggian. Nggih, nggih. Lah aku engko sore yo mbukuti suketene sore jagung. Teng andape gandum niku. Pondok ni lombok.
Nggih, nggih. Golek enek dele, dele PT, dele ireng. Sing kados sing sien nika. Ditanami dele. Jadi jagungnya ini 20 hari lagi panen, Lur. Nek jagung PT kayak gini adole sak janggle nggih, Bu. Mari di raine terus langsung ditimbang nggih. Sekilo pinten, Bu? Terus. 400 sak kintal. Berarti 4000 nggih. Berarti sekilo 4000 sama janggelnya itu, Lur. Heeh. Pokoke langsung mundur. Langsung timbang ngoten nggih. Timbang. Nah, iki Bu, Bu, juga ada kelapa, Lur. Ambilin duwe nang ibu-ibu. Iki, Lur. Jadi nang desa ngene iki. Ambil garing-garing teklentek, Bu. Minyak awes. Tapi kula mireng minyak ajeng mantap niki. Lang nggih kayak dol-dolan murah. Dol-dolan murah. Pisang sakniki sembeten wonten regine. Lah iya. Bapakmu ndak tau mubeng to? Anu, bapak mboten pados pisang sakniki lho, pisang murah lho, Po. Lah iya. Namung ngrumpet kalih nganu bapak teng Tegal. Nggih, ngrumat gandume tapi senes gandum PT nggih kula. Nggih. Mandir gedhi-gedhi ngono kuwi. Nggih, gandum biasa. Nggih, mun ajenge panen. Lah mbok pomi yo. Pas arep telur jagungnya kan ya nggih. Iki kan wingine ditekiro. Oh, lek jagung PT niki wingine disukani nggih. Nah, itu lho, Lur. Jadi benihnya itu dikasih terus nyabuti bungane niku angsal bayaran nggih. Nah, itu. Entek 6 kilo mbok mumi ya entek 100. Niku, berarti sekilone 20.000 nggih. Nah, ini Lur. Jagung lanang wedok iki bedane ngene iki, Lur. Wingine dikai terus kembang dibayar. Kembange mriki dicabut nggih, Bu. Sing jabut, sing wedok nggih. Sing wedok. Woi, lho. Engko lek panen jagunge dituku. Jagunge dituku. Nah, meskipun kayak gini tetap laku, Lur, sak janggle ini. Meskipun bijinya cuma 1-2 tetap laku. Jagung PT. Jagung lanang wedok. Kemarin kan nggih, kata sing tanglet apa? Nyapa ta nek udah teko? Nganu, napa niku? Tanglet nganu gantum niku lho. Jagung kok lanang wedok piye? Kan jagung PT niku. Damel jagung pembenihan nggih. Nggih. Nggian langsung mlebet teng pabrik ngoten nggih. Nggih, nggih. Kayak gini Lur, suasana desa. Mudah-mudahan video ini bisa menghibur panjenengan semua. Nah, itu pisange mbok pos lho, Lur. Poh, landung-landung nggih, Po. Gedang rojo sajen, Lur. Jane lek nganu gedang larang dhewe, Lur. Ayo saiki gedang murah. Nggih, landung-landung. Dan Mbok Poh ini jauh dari tetangga ya. Oke, buat sahabat desa yang baru aja gabung, salam hormat, salam santun ya, salam kenal, salam rahayu dari saya, YouTuber Gunung dari Blitar Selatan ya, di konten pedesaannya. Terima kasih banget yang udah dukung sejauh ini. Tanpa panjenengan semua saya ini nggak ada apa-apanya dan nggak ada artinya ya. Minta doanya terus biar channel ini ke depan bisa lebih maju dan berkembang dan bisa bermanfaat bagi orang lain ya. Sampai kapanpun saya ini nggak akan pernah merasa besar. Matur suwun yang udah selalu hadir. Satu like dan satu komen sangat berarti banget ya bagi saya. Untuk menambah semangat saya, motivasi saya untuk terus bikin video buat panjenengan semua. Lur wis gunung dadi ndak enak omah depan rumah Mbok Poh. Jauh dari tetangga. Inilah jalan desa, meskipun desa pedalaman, alhamdulillah dalane wis cor. Tidak hutan wis ndak mlekok nggih, Po. Hutan wis ndak mlekok saiki. Ada tonggo. Anake ya ada-ada. Ngeten iki lingkungane genduran sampai pundi, Po? Oh, tak kira ngaler po, malah ngidul nggih. Oh, nggih, nggih. Jadi oh, mases mriko. Oh, nggih, nggih. Jadi lingkungane genduran rono lur, ngidul iki rono lek kene. Nah, iki kono. Oh, ono lek undang-undang adoh. Nggih. Nggih. Oke sahabat desa, mungkin segitu dulu videonya. Video kali ini saya berada di rumah Mbok Poh Suratemi ya. Siang hari ini Mbok Poh nyuante
Karena panas lor, hampir jam setengah 12 waktu nih istirahat. Engko sore mbok puwe mbok putih suket nang sar jagung lor, ditanduri lombok. Saya YouTuber gunung dari Blitar Selatan. Apabila ada salah kata dan ucap minta maaf, matur suwun waktune. Mudah-mudahan video ini bisa menghibur panjenengan semua. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.